Saya ingat tuan, saya kena SA. Sebelum saya masuk kem Tanang Kemuntin, saya dikurung di lokap balai polis Kemuntin sebelum dihantar pergi ke kem Tanang Kemuntin. OCS mai jumpa saya. Ustaz, dia kata, mak ustaz nak jumpa ustaz. Dia pun buka lokap, bawa saya pergi pejabat. Pejabat balai polis Kemuntin. Mak saya tengok, tengok saya teropong mai kat saya, tuan. Terus peluk saya, cium saya. Hang apa habak sidik? Saya kata, saya baik, mak. Saya tengok mak saya bawa satu bakul kecil. Bakul rotan kecil. Kan rotan-rotan tu kalau pergi kedai bawa bakul kecil kan. Bakul yang dia buat daripada buluh. Saya tengok dalam kuih tu ada kuih. Mak nak mari sidik, dia kata, mak bawa kuih yang hang suka. Hang ingat dah hang kecil-kecil dulu hang suka kuih ni. Tuan-tuan tahu kuih apa? Pulut lepah. Sini ada ke pulut lepah? Ha tu, hangpa tak tahu pulut lepah. Pulut lepah ni tuan, dia macam pulut udang. Tapi dalam dia bukan inti nyok pedas tu. Inti dia ikan. Ikan tu dia tumbuk ikan, dicampur serai lah apa semua, bos sumbat dalam tu. Saya kalau pulut lepah tuan-tuan, kalau lapar 10 ketul sama habis. Saya cukup suka pulut lepah. Tapi bila saya membesar tuan, saya pergi merantau. Rantau saya pergi kerja, pergi Kuala Lumpur, pergi rantau, main Kedah saya duduk. Tempat ni tak ada pulut lepah. Saya pun lupa dah yang saya ni suka makan pulut lepah. Tapi mak tuan, dia tak lupa. Dia ingat makan dia kita suka tu. Mak kita ingat. Tiba-tiba kita lupa kat dia. Patutkah? Mak tak nak lupa kita. Kita yang lupa mak kita. Lepas tu saya bebas. Sebelum saya bebas, saya ingat lagi 30 hari bulan Januari. Mak saya mai jumpa saya. Dia kata, Sidik, aku baca surat harakah. Orang baca kat aku, orang kata hang nak bebas besok 31 Januari. Tak tahulah mak, dia kata, ISA ni tak tentu. Taklah kalau hang bebas, hang pakailah baju yang mak bawa ni. Saya tengok ada jubah, ada serban, ada kain pelekat, ada kupiah. Hang pakai baju baru ni. Mak tak mahu hang balik pangkuk, dia kata, pakai baju buruk. Tak apalah mak, mak saya balik, saya masuk kem. Saya buka-buka tuan-tuan tengok, jubah yang mak saya bawa ni, dia benang tu macam tak digunting cara sempurna. Makna yang tukang buat ni gopoh. Cepat-cepat nak siap. Bekas-bekas pensel tu ada lagi dekat jubah tu. Besok pagi tuan-tuan, saya pun pakailah baju yang mak saya bagi tu. Dia dapat panggilan telefon daripada pejabat kem tahanan, saya pun pergilah. Nama pegawai yang jaga pejabat tu nama Cik Sahak. Saya masih ingat, terbayang rupa dia. Dia tunggu kat pintu, dia nampak saya dari jauh lagi. Saya nampak ayat mata dia meleleh. Bila pergi dekat dia, dia peluk dia, minta maaf ustaz. Saya ni bekerja saja, saya tak nak kuasa. Ustaz disambung lagi 2 tahun ni, kata. Bagi surat sambung tahanan. Ditandatangani oleh Dr. Mahathir Mohamad, masa tu Menteri Dalam Negeri dia. Saya tak apalah, Cik Sahab, saya dah bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Saya pun tulislah surat. Mak, saya tak bebas lagi, kata. Tak jadi bebas. Mak sabarlah, kata. Bila saya bebas sepenuhnya, tuan-tuan, saya balik kampung. Balik kampung, mak saya tak ada. Dia pergi jalan mana, tak tahulah. Jiran saya ada, nama dia Kak Maliah. Kak Maliah tu hidup bela tu ada sebelah rumah saya tu. Dia cerita kat saya. Dia kata, hari tu mak hang ingat hang bebas. Pagi-pagi lagi sidik, dia kata, dia pergi kedai. Mak saya tuan-tuan, kalau dia buat gulai, dia tak pakai rempah serbuk ni, dia giling. Dia giling dengan apa, penggiling batu tu. Dia buat gulai. Dia nak jamu saya makan.
Saya tuan-tuan sekalian, masa kecil-kecil dulu, masa duduk kampung, yang saya paling suka masa tu, kalau gulai tu ikan. Sayurnya kacang bendi. Yang tu saya cukup suka. Mak saya beli kacang bendi, beli ikan apa semua, buat gulai, masak nasi. Lepas dia masak nasi, dia pergi ke JT lah. Ke JT, tunggu saya balik. Dia tunggu dik, dia kata, dia tunggu hang sampai zuhur, hang tak balik. Dia balik semayang. Dia pergi lagi. Tunggu sampai asar. Hang tak balik juga. Dia balik semayang. Dia pergi juga. Dia tunggu sampai maghrib. Maghrib tak balik. Dia semayang maghrib. Dia tunggu sampai boat last. Pukul 10 malam. Sehari dia kata, mak tak makan nasi. Dia nak makan dengan hang. Itulah mak kita. Ibu. Tayangkan anak. Macam mana kita boleh lupa mak kita? Jadi tuan-tuan, melupai ibu satu kesalahan. Sebab itulah ulama suruh tuan-tuan, bila dibaca imam waladdallin, kita baca doa rabbi ighfirli wali walidayya, ya Allah Tuhanku, ampunlah dosa aku dan kedosa kedua ibu bapa aku. Mudah-mudahan amin tu diaminkan oleh malaikat. Allah ampun dosa ibu bapa kita dalam kubur. Mereka duduklah kubur tuan sekarang ni. Kita tak doa untuk mereka. Paling kurang satu hari sekali doa itu ibu dan bapa kita yang ada dalam kubur tu, supaya kita terlepas daripada disebut sebagai anak neraka. Dosa kita banyak tuan, dengan Allah, dengan makhluk, dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, ibu bapa kita. Jangan anggap kita tak ada dosa.